Selatan. Otomatis gua BPD yang diwakili oleh Bapak Bimo di Kota Kota, otomatis tokoh masyarakat dan tokoh agama, Bapak Bapak Ejen, otomatis para perangkat desa, dan Ketua RT Wilayah Hukum Desa Tenggaraya, dan Bapak-Bapak Ibu yang memberikan kesempatan berkaitan dengan kegiatan penyemprotan disinfektan di Desa Tenggaraya yang kesekian kalinya. Makanya pada itu terdapat sama pemerintah ucapkan ribu terima kasih pada masuk pemerintah desa sampai ke tingkat RT, yang mana sampai saat ini masih melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana sesuai dengan jajaran tingkat bawah kita bagikan kepada gugus ataupun gugus tugas COVID-19 di Desa Sungai Raya. Untuk itu atas nama pemerintah desa sekali lagi menyampaikan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berandil dalam mengurangi berkembangnya virus COVID-19 di Desa Raya Kecamatan Raya Pelawan. Berkaitan dengan penyemprotan pada hari ini, mengingat dan menimbang tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Kaya, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Sehingga kami selaku pemerintah desa melaksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah Desa Sungai Raya, dan akhirnya masyarakat pada tanggal 9 Desember berbondong-bondong untuk datang ke PS. Tidak ada kekhawatiran adanya virus corona. Thank you.
Terkait penyemprotan yang ada di Dusun Banjar nih, Bu ya. Apa cep? Apa cepatnya, Bu? Hmm? Apa yang bisa disampaikan kita, Bu? Terima kasih banyak. Saya Helmi Fauzi BPD. Pak, terkait penyemprotan disinfektan hari ini, Pak, yang di Dusun Banjar. Apa yang bisa disampaikan di kita, Pak? Terima kasih kepada staf desa, khususnya kepada desa Seraya yang proaktif untuk melaksanakan, untuk mencegah penularan COVID-19, termasuk Bapak Kamtimas Babin Seraya. Dapat terima kasih dari pemerintah masyarakat. Harapannya Pak, terkait COVID-19. Mudah-mudahan cepat selesai. Itu aja. Ya. Makasih Pak. Terima kasih kepada pemerintah desa Sungai Raya, terutama kami masyarakat
di Dusun Pembangunan dan Dusun Teluk Banjar atas peran maksimal pemerintah desa Sungai Raya dalam rangka penyemprotan keliling ke rumah-rumah penduduk dan halaman serta jalan di wilayah desa Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan. Pak Pabing, ketik mah. Siap. Pak bisa sampaikan ke kita, Pak, terkait penyemprotan yang ada di desa Sungai Raya. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini merupakan suatu terobosan atau suatu bentuk kepedulian dari pemerintahan desa Sungai Raya dengan tanggap menjelang akan dilakukannya kegiatan serempak yaitu pemilu kada yang mana akan melibatkan kegiatan masyarakat atau orang banyak. Ya minimal pemerintahan desa telah melakukan penyemprotan di desa Sungai Raya yang terbagi daripada 5 dusun. Jadi setiap dusun maupun RT telah bertanggung jawab yang telah disebar ke masing-masing RT seperti itu. Harapannya Pak terkait COVID-19 Pak ya kita bulan-bulan yang ada. Harapannya, ya ini suatu musibah dunia, bukan lagi nasional, bukan lagi Indonesia, dan yang terdampak langsung yaitu wilayah kita juga. Ya seperti yang kita lihat sekarang, banyak yang terindikasi suspek virus. Dan alhamdulillah rata-rata kalau dia memang bisa melawan virus tersebut, dia akan sembuh, insya Allah. Dan rata-rata yang tersuspek itu rata-rata telah dirawat, kebanyakan yang sembuh, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Pak Kades Desa Sungai Raya, Pak Darmadi. Pak, kita lihat ada penyemprotan di desa Bapak. Bisa dijelaskan kita Pak. Sebab kegiatan penyemprotan di desa Sungai Raya Pak. Ya baik. Kami melaksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah desa Sungai Raya. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kada yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember tahun 2020. Pada itu sikap kami selaku pemerintah desa melaksanakan penyemprotan desinfektan ini untuk mencegah penularan berkembangnya virus 19 di desa Sungai Raya dan juga mengugah semangat bagi warga saya yang memilih hak pilih untuk berbondong-bondong datang di TPS untuk melakukan pencoblosan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkayang. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah jangan sampai adanya perkembangan yang saat ini kita ketahui di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Desa Sungai Raya, ya ada beberapa orang yang terindikasi lah terpapar. Maka daripada itu kami selaku pemerintah desa ataupun gugus tugas melaksanakan penyemprotan desinfektan tersebut. Harapannya Pak terkait COVID-19 Pak yang sedang diperlukan yang ada di Pak. Nah untuk itu kami sampaikan dari awal-awal tadi kami melaksanakan penyemprotan ini sudah sekian kali, kalau nggak salah saya 6 ataupun 7 kali. Nah artinya kami melaksanakan ini tidak lain dan tidak bukan memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona di wilayah desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, sehingga tidak ada berkembang ataupun tertular kepada masyarakat kami. Itu harapan dan tujuan kami melaksanakan penyemprotan desinfektan tersebut. Terima kasih Pak. Ayo, sama-sama.